علينا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم ارزقنا الإخلاص والاحتساب في قول وعمل اللهم ارزقنا علما لا ينسى اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ثم أما بعد إخواننا كمسلمين والمسلمات بارك الله لي ولكم kita lanjutkan pembacaan kitab Sifatul Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila at-taslim ka'annaka taraha. Sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari takbir sampai salam seolah-olah engkau melihatnya. Itulah judul lengkap dari kitab ini. Di sini dibawakan judul oleh penulis rahimahullah rahmatan wasi'ah, yaitu al-jahru wal israr fil qira'ati fi salati al-lail. Jawaz al-iqtisar al-Fatiha. Itu halaman 106 dalam buku ini. Itu bolehnya membaca Al-Fatihah saja dalam salat wajib. Yani tidak membaca surat selain Al-Fatihah ba'd al-Fatihah, setelah membaca Al-Fatihah. Di sini dibawakan dalil oleh penulis, dalil yang sangat panjang dan mengandung banyak sekali faedah-faedah. Yaitu wa kana Mu'adz yusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-isha al-akhirah. Bahwasanya pernah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat isya al-akhirah. Al-akhirah itu maksudnya adalah di waktu akhir atau menjelang akhir. Ini menjelang akhir itu maksudnya sekitar jam 9 sampai sekitar jam 9:30 atau jam 10. Thumma yarji'u fa yusalli bi ashabi. Kemudian beliau, yakni Mu'adz, pulang, faisalli bi ashabihi, maka dia salat bersama sahabat-sahabatnya. Faraja, yakni salat isya, jadi ngimami salat isya lagi. Kalau tadi itu makmum bersama Rasulullah, maka dia pulang jadi imam salat isya. Ya, faraja dzata lailatin fasalla bihim. Suatu ketika, suatu malam, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pulang satu, yakni kemudian salat isya bersama kaumnya. Wa sallafa min qaumihi, dan salat ikut berjamaah bersama Mu'adz waktu itu dari kaumnya, yaitu dari Bani Salamah, namanya yuqalu lahu Salim, namanya Salim. Falamma tala'a al-fata, ketika waktu itu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu salat isya, bacaannya panjang. Dalam satu riwayat beliau baca surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Kemudian insaraf, maka pemuda ini yang bernama Salim keluar dari saf. Di tengah-tengah salat itu keluar dari saf, membatalkan dia salatnya. Fa shalla fi nahiyatil masjid, maka dia salat di salah satu pinggiran masjid di belakang. Wa kharaja, setelah itu dia keluar, pemuda ini keluar dari masjid. Wa akhadha bi khitami ba'irihi wa antalaq,
kemudian dia memegang tali, apa namanya, talinya unta, kemudian dia pergi dia. Falamma shalla Mu'adz, ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu selesai salat Isya, dzakara dzalika lahu, yani orang-orang, atau dzikra dzalika lahu, yani disebutkan, diceritakan oleh orang-orang tentang kisah pemuda ini yang keluar dari saf tadi salat Isya. Maka Mu'adz radhiyallahu anhu menjawab, "Inna hadza bihi la nifaq." Ini adalah perbuatan munafik. Itu kata Mu'adz bin Jabal. Maka Mu'adz radhiyallahu anhu menyatakan, "La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam billadhi sana." Sungguh saya akan beritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang dilakukan ini, anak muda ini. Wa qala al-fata. Nah, ini apa yang diucapkan oleh Mu'adz ini akhirnya sampai ke telinganya anak muda ini. Maka anak muda ini berkata, "Wa ana la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam billadhi sana." Dan saya sungguh-sungguh saya akan memberitakan kepada Rasulullah, menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang dilakukan oleh Mu'adz, karena dia salatnya terlalu panjang. Jadi salat Isya baca Al-Baqarah setelah Al-Fatihah. Faqadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhbarahu Mu'adz billadhi sana' al-fatah. Maka Mu'adz radhiyallahu anhu datang kepada Rasul dan mengabarkan kepada Nabi dengan apa yang dilakukan oleh anak muda ini. Anak muda itu juga ada di situ. Iya. Faqala al-fata. Maka anak muda itu berkata, "Ya Rasulullah, yutirul mukthu 'indak." Thumma yarji. "Ya Rasulullah, yutirul mukthu 'indak." Thumma yarji'u fa yutilu 'alaina. "Ya Rasulullah," kata anak muda ini, "tadi Mu'adz lama sekali salat bersama Anda. Setelah itu dia kembali kepada kami. Panjang juga salatnya. Salat bersama kami panjang." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afattan anta ya Mu'adz? Apakah kamu bikin fitnah wahai Mu'adz?" Iya. "Apakah kamu bikin fitnah wahai Mu'adz?" Jadi sampai menyebabkan orang ini keluar dari saf gara-gara kamu kelamaan. Wa qala lil fata. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada anak muda ini, "Kaifa tasna'u anta ya ibna akhi?" Apa yang kau lakukan ya akhi? Wahai anak saudaraku. Apa yang kau lakukan? "Idza sallaita," jika kamu salat. Ini apa yang kamu baca ketika salat? Kebiasaanmu apa yang kamu baca? Kata anak muda ini, "Aqra'u bi fatihatil kitab wa as'alullah al-jannah wa a'udzu bihi minan nar." Aku hanya membaca Al-Fatihah, kemudian aku minta kepada Allah syurga, dan aku berlindung kepada Allah dari api neraka. "Wa innila adri ma dandanatuka wa dandanatu Mu'adz." Kata anak muda itu lagi, "Dan aku tidak tahu apa yakni kebiasaanmu, apa kebiasaanmu wahai Nabi dalam sholat ketika meminta kepada Allah, dan apa kebiasaannya Mu'adz dalam sholat ketika meminta kepada Allah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Inni wa Mu'adz haula hatai au nahwada." Sesungguhnya aku dan Mu'adz kalau berdoa ya sekitar syurga neraka, minta kepada Allah syurga,
dan berlindung kepada Allah dari api neraka atau mendekati itu. Faqala al-fata, maka anak muda itu berkata, walakin saya'lam Mu'adz idza qadima al-qaum. Tapi Mu'adz akan tahu, kata anak muda, jika kaum mendatangi medan perang. Waqad khubiru anna al-aduwa qad ataw, dan para sahabat sudah diberitahu bahwa musuh telah datang, jadi mau perang. Qal faqadimu, maka para sahabat termasuk anak muda ini ikut berperang. Fastashhid al-fata au fastashhada al-fata, maka anak muda ini terbunuh dan mati syahid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika li Mu'adz, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah peristiwa syahidnya anak muda ini, berkata kepada Mu'adz, ma fa'ala khasmi wa khasmuk, apa yang dilakukan oleh anak muda ini yang mendebat saya dan mendebat kamu. Maka kata Mu'adz, ya Rasulullah, sadaqallah wa kadzabtu istushhid, ya Rasulullah, benarlah Allah dan saya salah, dia mati syahid. Masya Allah. Ya, hadis ini kata Syekh Al-Albani, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam Sahih Ibnu Khuzaimah dan Baihaqi dengan sanad jayyid. Yani hadis ini hasan. Faedah daripada hadis ini, yang pertama pada kalimat al-isha al-akhirah, bahwasanya semua salat lima waktu afdalnya dikerjakan di awal waktu. Allahumma illa, kecuali salat isya afdalnya dikerjakan menjelang akhir waktu isya, dan akhir waktu isya itu hanya sampai pertengahan malam saja. Jadi keliru anggapan sebagian orang yang menyatakan bahwa waktu isya itu sampai subuh. Iya, itu salah. Yang benar waktu isya batasannya hanya sampai pertengahan malam. Yang kedua, bolehnya ini pada kalimat faraja dzata lailin fa shalla bihim, bolehnya seseorang yang sudah sholat isya berjamaah di masjid, pulang dia setelah sholat isya menjadi imam bagi keluarganya. Hukumnya apa di situ? Berarti dia sholat dihukum sunnah. Kaumnya atau keluarganya sholat wajib. Itu ya ikhwah. Boleh. Sebagaimana yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Iya. Yaitu beliau menjadi imam untuk kaumnya setelah beliau radhiyallahu anhu salat menjadi salat berjamaah bersama Nabi menjadi makmum. Begitu ya ikhwan. Jadi misalnya kalau seorang habis salat isya di Masjid Al-Muttaqin, kemudian dia pulang jadi imam untuk istrinya dan anak-anaknya, enggak apa-apa. Boleh. Kemudian faedah berikutnya hadis ini, yaitu hendaklah imam memperhatikan kondisi makmum. Ya, apabila dia menjadi imam apabila ada di antara kaumnya atau makmumnya ada yang sakit misalnya, atau ada yang mau kerja, atau ada urusan, maka jangan lama-lama. Itu ya. Tapi kalau semuanya tidak ada udzur dan
semuanya siap untuk berlama-lama, ya enggak apa-apa. Alhamdulillah. Kemudian di sini menunjukkan keutamaan Mu'ad bin Jabal. Banyak sekali keutamaannya. Beliau radhiyallahu anhu min ulama'is sahabah. Mu'ad bin Jabal adalah ulama'nya sahabat. Dan beliau radhiyallahu anhu disebut oleh Nabi nanti dibangkitkan pada hari kiamat bersama rombongan para ulama. Dikumpulkan bersama rombongan para ulama dan Mu'ad paling depan. Sejauh batu dilempar. Antum di sini kalau melempar batu paling jauh berapa meter ya? 50 meter ada? Ya paling segitulah ya. Mu'ad paling depan. Itulah keutamaan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu arda. Nah, termasuk keutamaan dalam hadis ini ada dua. Yang pertama beliau jadi imam. Jelas karena beliau aqra, yang paling banyak hafalannya dan paling bagus bacaannya dan paling faqih. Faqih itu yang paling mengerti hukum salat. Yang kedua, apa keutamaan di sini ya ikhwah? Siapa yang tahu? Keutamanya Mu'ad apa di sini? Hah? Hah? Apa? Jaga rahasia. Jaga rahasia apa? Bukan. Yang berkaitan dengan hadis ini. Pada kalimat mana? Itu kalimat di akhir. Sadaqallah wa kadzabtu. Ustushid. Benarlah Allah dan saya salah ya Rasulullah. Masya Allah. Dia ngakui salah. Ya, itulah seorang muslim dan itulah ciri para sahabat. Mereka itu waqafan al-haq. Mereka itu orang-orang yang berhadapan dengan kebenaran dan mereka salah, mereka mengakui kesalahan. Waqafan al-haq, langsung tunduk kepada kebenaran dan meninggalkan kesalahan dan mengakui kesalahan. Iya, itulah semua para sahabat seperti itu. Termasuk Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian faedah daripada hadis ini yaitu ini pada kalimat afattan antai Mu'ad, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabatnya yang sudah berilmu, apabila melakukan kesalahan, maka Nabi agak keras. Tidak apa-apa, karena Nabi tahu bahwa kalau sahabatnya yang sudah berilmu itu ditegur dengan agak sedikit keras, itu tidak mungkin dia akan mutung, karena dia sudah teruji. Beda sikap Nabi dengan anak muda. Padahal Nabi di akhir mengatakan ma fa'al khasmi wa khasmuk. Apa yang dilakukan oleh pemuda yang menentang, yang mendebat saya dan mendebat kamu wahai Mu'ad. Tapi di sini Nabi memperlakukan Mu'ad dengan keras. Kalimat fattan itu keras ya ikhwan. Apakah kamu tukang fitnah wahai Mu'ad? Nah, Mu'ad langsung menerima ya. Begitu ya. Nah, begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang bodoh, Nabi itu sabar dan lemah lembut. Pernah ada orang Arab Badui kencing di Masjid Nabawi. Bayangkan ya, ikhwan. Ada orang Arab Badui tiba-tiba masuk Masjid Nabawi kencing. Maka para sahabat langsung mengatakan, "Mah, pergi-pergi." Dengan keras. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan da'uhu. Biarkan dia kencing. Iya, biarkan sampai selesai. Mengapa disuruh dibiarkan sampai selesai? Sebab kalau diusir dengan keras,
kencingnya kemana-mana, iya kan? Dan mungkin dia sakit karena langsung dihentikan kencingnya. Kalau satu tempat lokasi kencing itu lebih mudah untuk membersihkannya. Kalau dia lari ke sana ke sana sambil kencing kan repot, semakin banyak lantai masjid yang kena kencing. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta supaya dibawakan ember air, kemudian disiramkan di tempat yang dikencing itu. Setelah itu Nabi memanggil orang Arab batu itu dengan mengatakan, masjid ini dibangun bukan untuk kencing, tapi untuk sholat, untuk zikrullah, untuk baca Quran, berdoa. Apa kata orang Arab batu itu? Allahummarhamni wa Muhammada wala tarham ma'ana ghairana wala tarham ghairana. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad, jangan kau rahmati selain kami berdua. Iya, orang-orang Badui kan begitu ya. Nah, di sini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam guru yang terbaik. Wallahi, guru yang terbaik di dunia itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau bisa bersikap benar terhadap setiap orang. Masya Allah. Itu ya. Karena akhlak yang baik. Kemudian faedah berikutnya, bolehnya sesuai dengan bab, bolehnya seorang itu sholat hanya baca Al-Fatihah ketika berdiri. Jadi misalnya antum sholat sunnah ya, ba'da maghrib bisa. Setelah ba'da maghrib antum pengen pulang karena lapar, sholatnya di masjid ya misalnya, atau sholatnya di rumah, sholat sunnah ba'da maghrib. Lah dia gak ingin lama-lama karena pengen segera makan deh, maka dia baca Al-Fatihah saja. Boleh gak? Boleh. Sesekali boleh. Iya. Tapi kalau dia membaca surat pendek lebih afdol, karena pahalanya lebih banyak. Kemudian faedah berikutnya di sini, bahwa ketika sholat itu ada adalah kesempatan yang terbaik untuk berdoa. Kapan berdoanya orang yang sholat itu? Satu, ketika dia berdiri, yaitu ketika membaca ihdinas siratal mustaqim. Itu doa itu. Dua, ketika ruku, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, Allahumma ighfirli. Kemudian ketika sujud, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakun bainal 'abdi wa rabbihi fi sujud fa aktsiru min ad-du'a fa qaminun an yustajab lah. Sahih di sini ya ikhwan. Jarak yang paling dekat seorang hamba dengan Allah, dengan Rabb-nya, jarak yang paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya ketika sujud waktu sholat, baik wajib atau sunnah. Dan itu di semua sujud, bukan hanya sujud terakhir. Ya, sebagian orang memahami di situ sujud terakhir. Tidak ada keterangan bahwa itu sujud terakhir. Semua sujud, baik sholat wajib atau sholat sunnah. Itu ya ikhwah. Faqaminun anistajabula. Maka berdoalah ya. Ini berdoalah kata Rasulullah waktu sujud itu sangat pantas untuk dikabulkan oleh Allah. Kemudian kapan lagi berdoa? Duduk di antara dua sujud. Rabbi ufirli warhamni wajiburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Kemudian kapan lagi ketika berdoa ketika sholat? Menjelang salam.
Antum melihat itu di kitab ini, ya, di halaman 183 sampai 187 ada 10 doa yang Nabi baca ketika sholat sebelum salam. 10 doa, bayangkan cuman. Iya. Kenapa kok Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa menjelang salam ketika salat? Sebab ketika tahiyat akhir, itu bahasa Indonesianya tahiyat akhir. Kalau bahasa fikihnya itu tasyahud akhir. Di kitab-kitab fikih maupun hadis tidak ada kalimat tahiyat itu, ya ikhwan. Yang ada tasyahud. Tasyahud akhir. Tasyahud awal atau tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal, khilaf para ulama apakah ada doa atau tidak. Syekh Albani memilih pendapat yang ada doa setelah tasyahud awal. Yang disepakati tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu sebelum salam berdoalah banyak-banyak. Kenapa? Karena pada waktu tasyahud akhir itu terkandung di dalamnya ada berdoa. Adab-adab berdoa itu memuji-muji Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Terkandung di dalamnya salawat. Ada salawat kan? Nah, maka kesempatan saat itu banyak berdoa. Dan Allah berjanji, dan janji Allah tidak luput, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku kabulkan untuk kalian. Kemudian di sini terkandung faedah juga. Cita-cita pemuda ini sangat tinggi. Keinginannya itu levelnya tinggi. Apa keinginannya? Syurga. Syurga. Dia dalam sholat minta kepada Allah, bukan minta dunia, minta syurga dan dijauhkan dari api neraka. Ini jelas memiliki himma aliyah, cita-cita yang tinggi. Dan berarti di sini menunjukkan bahwa rata-rata umumnya murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, walaupun mereka cuma baca Al-Fatihah tok dalam sholat, tapi mereka ini memiliki cita-cita yang tinggi, bukan cita-cita rendahan. Ya, itu minta kepada Allah syurga, masya Allah. Dan doanya dikabul oleh Allah. Pemuda ini mati syahid dia. Dia ini husnul khatimah. Bahkan dia seorang yang jujur dengan mengatakan, walakin saya alamu mu'ad idha qadim al-qaw. Akan tapi Mu'ad akan tahu ketika musuh akan datang. Ya, ini dia bukan tipe penakut. Dia tipe sifatnya pemberani dia. Dia seorang yang pemberani. Dan ya ikhwan, berani itu hibah minallah. Berani menghadapi musuh di medan perang itu pemberian dari Allah. Tentu dilandasi dengan ilmu. Karena kalau seorang tahu bahwa terbunuh di medan perang, di medan jihad menghadapi orang kafir, kafir harbi maksudnya, ya, kafir harbi itu kafir yang memerangi umat Islam, itu mati syahid kalau ikhlas. Kemudian ini kalimat berita ini, minta syurga dan dijauhkan dari api neraka, itu juga manfaat buat kita. Dan ternyata itu juga yang sering dibaca oleh Nabi. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni wa Mu'ad haula hati." Saya dan Mu'ad ya sekitar itu kalau minta. Minta kepada Allah syurga dan berlindung kepada Allah dari api api neraka. Ada sebuah hadis, ya, kabar gembira buat kita semua. Dalam Sahih Targhib wa Tarhib,
sebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man sa'ala Allah al-jannah 3 marrat. Fi riwayah 7 marrat. Qalat al-jannah ya Rabbi inna 'abdaka fulan sa'alaka al-jannah fa'adkhilhu al-jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seorang hamba meminta kepada Allah syurga dengan mengatakan Allahumma inni as'aluka al-jannah 3 kali. 3 kali ya, kan diucapkan itu 3 kali. Allahumma inni as'aluka al-jannah, Allahumma inni as'aluka al-jannah, Allahumma inni as'aluka al-jannah. Dalam satu riwayat 7 kali. Itu ada dalam sahih Targhib wa Tarhib. 7 kali. Dibacanya sampai 7 kali. Maka syurga berkata kepada Allah, ya Rabb, hambamu ini fulan minta kepadamu syurga, masukkan dia ke dalam syurga. Masya Allah. Wa idza qala, jika dia berdoa Allahumma inni a'udzubika minan nar 3 marrat. Jika dia berdoa ya Allah aku berlindung kepadamu dari api neraka 3 kali atau 7 kali, maka neraka itu berkata wa qalatin nar ya Rabbi inna 'abdaka fulan ista'adha bika minan nar fa'ajirhu minan nar aw fa'idhhu minan nar. Ya Rabb, hambamu fulan berlindung kepadamu dari api neraka, maka lindungi dia dari api neraka, jauhkan dia dari api neraka. Masya Allah. Itu ya kawan. Maka Syekh Ali pernah mengatakan, berdoalah dengan doa ini setiap hari. Berdoalah minta kepada Allah syurga dan berlindung kepada Allah dari api neraka setiap hari. Ketika sujud, dalam sholat, ketika sebelum salam, ketika apalagi antara adzan dan qomat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a ma bainal adzanaini la yuraddu." Doa antara adzan dan qomat tidak ditolak oleh Allah. Mustajab. Itu ya, ikhwah. Dan jangan lupa doakan juga orang tua. Jadi jangan hanya untuk diri sendiri, doakanlah orang tua, kemudian keluarga, anak-anak semuanya, dan kerabat, dan guru-guru kita, masyayikh kita. Itu ya. Dan kaum muslimin dan muslimat. Ya. Itulah faedah-faedah yang bisa saya sampaikan dari hadis yang mulia ini. Bab berikutnya, al-jahr wal israr fi shalawatil khamsi wa ghairiha. Itu mengeraskan bacaan di ketika berdiri atau sir memelankan bacaan untuk salat 5 waktu dan yang lainnya. Kata Syekh rahimahullah, wa kana sallallahu alaihi wasallam yajhar bil qira'ati fi salat as-subh. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeraskan bacaan yakni Al-Fatihah dan surat ketika salat subuh. Wa fi raka'atain al-ulayain min al-maghrib wal 'isya. Dan di 2 rakaat pertama waktu salat maghrib dan 'isya. Wa yusirru dari asar yusirru, dan Nabi memelankan bacaan Fatihah dan surat biha fi dhuhri wal asri, waktu salat dhuhur dan salat asar, dan ats-tsalitsa min al-maghrib, dan rakaat ketiga dari salat maghrib, wal ukhrayaini min al-isya, dan 2 rakaat terakhir dari salat isya. Wa kanu ya'rifuna qira'atahu fima yusir bihi bi-ittirabi lihyatih. Dahulu para sahabat mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Fatihah atau surat dan surat ketika salat sir. Ya, salat sir itu apa maksudnya? Duhur, asar, maghrib rakaat ketiga, dan isya rakaat keempat, 3 dan 4. Bagaimana para sahabat tahu? Bittirabi lihyatih,
karena jenggotnya Nabi bergerak. Di sini menunjukkan bahwa Nabi itu berjenggot, dan dalam kitab Syama'il jenggotnya Nabi itu lebat ya. Jenggotnya lebat. Ya. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi isma'ihi ihyahum al-ayata ahyana. Kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam memperdengarkan ayat yang dibaca ketika salat sir, kadang-kadang. Tidak selalu. Iya. Tujuannya apa? Untuk ta'lim, untuk mengajarkan kepada sahabat apa yang dibaca ketika salat sir itu setelah Al-Fatihah. Wa kana yajharu biha aidha fi salatil jumu'ati. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca salat jahr, yakni dikeraskan bacaan Al-Fatihah dan surat ketika salat al-jumu'ah, salat Jumat, wal idain, dan salat Id Fitri dan Adha. Kemudian salat istisqa, yakni salat minta hujan, wal kusuf, dan salat gerhana, matahari dan bulan. Lengkap sudah. Ya, semua ini kalimat ini disebutkan catatan kakinya di bawah itu diriwayatkan oleh siapa-siapa. Ikhwan, nah penting kita mempelajari agama ini dengan dalil. Ya. Sebab taklid mu'arradu lil'adzab fil qabr. Orang yang taklid ini dalam beragama itu taklid. Taklid itu mengikuti perkataan orang enggak pakai dalil. Itu akan disiksa di alam kubur. Atau baca hadisnya. Jadi di antara pertanyaan itu begini oleh malaikat Munkar Nakir. Man ladzi hamala hadzal rajul? Apa yang dibawa oleh laki-laki itu? Kata orang itu, man, siapa? Muhammad. Kata malaikat Munkar Nakir, Muhammad. Apa yang dibawa? Maka orang ini mengatakan, la adri, inni sami'tun nas yaqulu syai'an faqultu. Aku tidak tahu, karena dia enggak pernah belajar. Yang dibawa oleh Nabi itu Quran Sunnah. Aku hanya mendengar orang mengatakan, aku ikut mengatakan. Taklid dia. Disiksa dia. Dalam hadis itu disebutkan dia dikuasai oleh hewan. Hewan ini menggigit dia dan menendangi dia. Dan ikhwan, taklid itu ya, orang yang taklid tidak akan mungkin jadi orang alim selamanya. Apalagi sampai mengatakan, kalau kamu nanti mati, bilang aja sama malaikat Munkar Nakir, saya anggota ormas ini, aman. Nah, ini kan ngajari taklid ini, nggak benar ini. Bilang aja pengikutnya Hadratus Syekh Fulan, ngawur sudah orang ini, ya. Nah, itu ya bertentangan dengan hadis Nabi. Oh, kita harus ittiba, mengikuti, belajar agama ini dengan dalil. Kita belajar dalil tafsir, kita belajar ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai sombong mengatakan, nanti yang pertama kali masuk surga yang ngamankan adalah itu dulu. Anak-anak muda itu yang suka jaga gereja itu, nah, nanti diamankan dulu jalan, baru silakan monggo kiai masuk. Dari mana keterangan seperti ini coba? Subhanallah. Gak boleh kita berbicara dalam agama ini sakar pidiri. Kata Syekh Abdul Razak, as-sunnah minas sama,
wal bid'ah minal ard. Sunnah itu dari langit, yakni dari wahyu Allah yang Allah turunkan. Bid'ah itu bikinan orang di bumi. Mau pilih yang mana? Mau pilih sunnah dari langit, yaitu wahyu, atau bikinannya orang-orang di bumi? Ya, kita pilih sunnah ya. Allah musta'an. Kita lanjutkan halaman berikutnya. Al-jahru wal-israru fil qira'ati fi salatil lail. Bolehnya keras bacaan Al-Fatihah dan surat, dan sir pelan-pelan ketika membaca Al-Fatihah dan surat waktu salat malam. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa amma fi salatil lail fa kana taratan yusir. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat malam kadang-kadang sir. Ya, ini pelan bacaannya. Tidak kedengaran oleh istrinya di rumah. Wa taratan yajhar. Kadang Nabi agak keras. Tapi bukan terlalu keras ya, kawan. Sampai bikin bangunkan orang tidur. Ya, ini keras tapi tidak sampai terlalu keras. Wa kana idza qara huwa wa huwa fil bayt yasma' qira'atahu man fil hujr. Ini kalau jahr ya, itu kedengaran bacaannya oleh orang-orang yang ada di, yakni istri-istri Nabi yang ada di kamar. Nah, wa kana rubbama rafa'a sawtahu akthar min dhalik. Kadang agak mengeraskan sedikit bacaannya, hatta yasma'u yasmi'uhu man kana 'ala 'arishi. Iya, Nabi SAW agak keras bacaannya kadang-kadang sampai memperdengarkan, sampai kedengaran suaranya itu oleh seluruh anggota keluarganya, tetangganya, orang yang di luar rumahnya. Wabidzalika amara Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhu. Dengan itu, ya ini penjelasannya nanti. Dengan itu Nabi memerintahkan kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Wadzalika hinama kharaja lailatan fa idza huwa bi Abi Bakr radhiyallahu anhu yusalli wa yakhfitu min sawtihi. Wa Nabi keluar satu malam. Ya, Nabi keluar satu malam. Fa idza huwa bi Abi Bakr, Nabi mendapati Abu Bakar sedang salat malam. Pelan sekali bacanya. Ini tidak keras. Sir. Wa marra bi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan Nabi melewati malam-malam menemui Umar radhiyallahu anhu wa huwa yusalli rafi'an sawta, sedangkan Umar bacanya sangat keras. Falamma ijtama'a 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika keduanya berkumpul di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaal, maka Nabi bersabda, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, marartu bika wa anta tusalli takhfit min sawtik. Aku pernah melewatimu di malam-malam, kau salat malam, kau tidak kedengaran suaramu, ya ini pelan sekali suaramu. Qala qad asma'tu man najitu ya Rasulullah. Kata Abu Bakar, aku memperdengarkan suaraku yang sir itu hanya untuk Allah yang aku meminta kepadanya ya Rasulullah. Wa qala li Umar, maka kata Nabi kepada Umar radhiyallahu anhu, marartu bika wa anta tusalli rafi'an sawtak. Aku malam-malam lewati depan rumahmu, aku mendapati engkau sholat malam, suaramu keras sekali. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Umar menjawab, ya Rasulullah, uqidul husnan wa atrudu syaitan. Aku mengeraskan bacaan itu agar aku membangunkan anak-anak keluarga, dan aku mengusir syaitan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya Abu Bakrin, irfa min sautika syai'a. Wahai Abu Bakar, keraskanlah sedikit suara. Wa qala li Umar, dan Nabi berkata kepada Umar, ikhfid min sautika syai'a. Kurangi sedikit volume suara. Subhanallah. Itu ya, kawan. Faedah daripada hadis ini, bahwa Nabi
iqrar, menyetujui perkataan Umar, aku mengusir syaitan. Jadi walaupun bacaan itu tidak terlalu keras, kedengaran gitu ya, tapi tidak terlalu keras, itu mengusir syaitan jin dari rumah. Jadi kalau ingin syaitan jin itu pergi dari rumah, bacalah Quran. Wa kana yaqul al-jahir bil Quran kal jahir bis sadaqah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mengeraskan bacaannya dengan Quran, jadi membaca Quran dengan keras di rumah ketika sholat atau tidak sholat, itu seperti orang yang terang-terangan bersedekah di depan orang banyak. Wal musirru bil Quran kal musirri bis sadaqah. Dan orang yang memelankan bacaannya ketika baca Quran dengan pelan, itu seperti orang yang sedekah sembunyi-sembunyi. Artinya apa? Boleh dilakukan dua-duanya. Kadang-kadang sir, kadang keras. Yang penting ikhlas. Yang penting apa? Ikhlas. Sebab kalau orang bersedekah atau baca Quran dengan keras, tujuannya untuk dipuji orang, nah ini gak dapat pahala. Itu maksudnya. Demikian lah ikhwah. Sekarang subuhnya jam berapa ini? Mundur apa maju? Maju. Iya kan? Nah kalau kita sampai jam 6 nanti, gimana ya takmir? Hah? Ini sudah setengah jam loh kita mundur. Maju. Ada pertanyaan gak ikhwah? Ya. Barakallahu fiik. Mengenai masalah ini, ikhtalafal ulama, para ulama berbeda pendapat. Karena ada larangan salat ba'dal 'ashr wa ba'dal subuh. Ada yang melarang secara mutlak. Iya. Karena itu kan termasuk sunnah. Sunnah tidak boleh dilakukan ba'da subuh dan ba'da al-asr. Maka tidak ada ba'da salat sunnah ba'da al-asr dan ba'da subuh. Yang kedua, ada yang membolehkan karena itu termasuk lil hajah. Karena itu ada hajat. Karena ada hajat. Seperti seorang salat tahiyatul masjid pada waktu terlarang. Nah, itu ada yang membolehkan. Saya memilih pendapat yang pertama. Sebab masalah ini tauqifiyah. Jadi tidak ada riwayat mengimami salat ba'da subuh dan ba'da asar. Yang ada adalah ba'da isya. Atau yang lainnya yaitu ba'da maghrib misalnya. Begitu. Adapun ba'da subuh dan ba'da asar, saya memilih pendapat yang pertama, yaitu tidak boleh ada salat mengimami sholat lagi di kaumnya. Wallahu ta'ala. Ya. Itu tadi tauqifiyah. Jadi tidak ada riwayat satupun yang menjelaskan tentang itu. Yani tidak ada contoh dari Nabi sholat dua kali, ba'da asar dan ba'da subuh. Ya. Isya atau duhur atau maghrib boleh. Nah, mengimami keluarganya. Nah, atau teraweh boleh untuk keluarganya. Yang lainnya, apa?
Masya Allah. Pertama, tanda-tanda bahwa doa kita diterima oleh Allah ketika minta syurga dan dijauhkan dari api neraka. Perlu diketahui ya akhi bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberitakan bahwa doa itu ada tiga. Apa namanya? Pemberian dari Allah kepada orang yang berdoa itu ada tiga. Yang pertama, ajjalallahu mas'alatah. Allah akan segera beri apa permintaannya. Yang kedua, Allah jauhkan dia dari musibah. Jadi tidak mesti permintaannya dikabulkan, tapi dijauhkan dari musibah. Dan itu jauh lebih baik. Contohnya ada orang minta supaya lancar naik pesawat, misalnya. Tapi qadarullah travelnya bonnya cepot, ban mobil travelnya copot, telat ya. Ternyata pesawat yang mau dia tumpangin nyemplung di laut, dapat kabar dia. Mau pilih mana? Mau naik pesawat apa? Ya jelas dia lebih senang dijauhkan dari musibah. Yang ketiga, iddakhirullahu lahu yaumal qiyamah. Yani Allah simpan itu pahalanya di untuk hari kiamat. Maka sahabat mengatakan begini kepada Rasulullah, "Idzan nuktsir ya Rasulullah." Maka Nabi menjawab, "Allahu aktsar." Kalau begitu kita perbanyak doa aja ya Rasulullah. Karena tidak ada yang sia-sia kan doa. Kata Nabi, "Allah akan memperbanyak lagi pemberian untuk apakah akan disegerakan permintaanmu dan dijauhkan dari banyak musibah dan pahalamu semakin banyak." Kata Umar, "Aku tidak pernah memikirkan apakah Allah mengabulkan doa aku apa tidak. Yang aku pikirkan adalah apakah aku sudah berdoa apa belum. Karena kalau aku memperbanyak doa, aku yakin bahwa Allah akan menurunkan jawabannya bersama doa-doaku. Husnudzon sama Allah." Kemudian yang kedua, tanda bahwa amal seorang diterima, tandanya adalah yang pertama, kata ulama, al-hasanatu ba'daha, yaitu dia semakin dia dimudahkan kepada amal soleh berikutnya sampai mati. Jadi dia konsisten. Yang kedua, tanda bahwa amal seorang diterima itu dia melakukannya dengan raghaban wa rahaba, dengan penuh rasa cinta dan takut. Jadi ibadah itu, kata Ibnu Taimiyah dalam Al-Ubudiyah, ibadah dan juga maknanya secara bahasa Arab, abada ya'budu ibadatan, itu sinonim dengan kata adzullu wal khudu'u wal mahabbatu wat ta'dhim. Yani ibadah itu terkandung di dalam kalimat ibadah secara bahasa dan syar'i, itu ada merendahkan diri kepada Allah, patuh kepada Allah, tunduk kepada Allah, dan cinta kepada Allah. Kalau orang melaksanakan ibadah dengan empat hal ini dalam hatinya, itu tandanya diterima ibadahnya. Yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka itu para nabi dahulu itu dan orang-orang soleh dahulu kalau berdoa dan beribadah, raghaban wa rahaba, dengan penuh cinta dan harap takut, wa kanu lana khashi'in,
dan mereka orang-orang yang khusyuk. Khusyuk itu kata ulama bisa ada pada seorang yang sedang ibadah jika ada dalam hatinya orang itu cinta dan pengagungan kepada Allah. Jika tidak ada cinta dan pengagungan, tidak ada khusyuk. Kemudian yang ketiga, tanda diterima amal seorang, yaitu apa namanya, di akhir hayatnya dia husnul khatimah. Maksudnya menjelang wafatnya dia semakin soleh. Ala ibratu bikamali an-nihaya la bi nuqsanil bidayah. Yang menjadi ukuran diterimanya seorang di sisi Allah itu kesempurnaan di akhir hayatnya, bukan kekurangan di awal umurnya. Artinya kalau orang ketika balik dia kenceng sholatnya, ketika udah pensiun tambah belehar, tambah jauh dari masjid, pakai anting-anting, rambutnya gondrong, main gitar, mabuk-mabukan, istuwek misalnya. Nah ini tandanya bahaya ini. Makanya kalau orang sudah umur 40 dan 50 ke atas, hendaklah dia memperhatikan dirinya, hendaklah dia melakukan amalan-amalan dan sering ke masjid, hadir sholat lima waktu dan pengajian. Dan pengajian ya. Dan duduk dengan ahli sunnah. Jangan duduk sama orang yang ibadahnya sambil joget atau pakai alat musik. Dzikir kok sambil joget, itu gimana coba? Jangan duduk sama mereka. Duduklah dengan ahli sunnah an-nabawiyah. Jadi ahli sunnah an-nabawiyah wal jamaah. Orang-orang yang berpegang pada sunnah Nabi wal jamaah itu bersatu di atas sunnah Nabi. Demikianlah jamaah sekalian. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ini buat saya dan antum semua. Dan Allah memberi kita amal yang saleh, dan Allah menerima amal saleh kita, dan Allah memberi kita istiqamah konsisten di atas Islam dan sunnah dan tauhid ini sampai Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Begitu pula untuk keluarga kita semua, orang tua kita, dan Allah mengampuni kita semua dan orang tua kita semua dan keluarga kita semua dan kaum muslimin dan muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabal nar. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.